Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sana saja nih, bakal menimang cahaya mata selong 2 bulan lagi. Aida Jebat dan Nabil Maher tak kisah jantina anak. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Bakal menimang cahaya mata selong dijangka 2 bulan lagi, pelakon dan penyanyi Aida Jebat berkata dia dan suami Nabil Maher tak kisah dengan jantina anak yang akan dilahirkan. Menurut Aida, dia dan Nabil hanya mahukan yang terbaik dan cahaya mata pertama mereka itu berada dalam keadaan sehat dan ceria. Bayi lelaki atau perempuan itu tak penting. Kita hanya mahu yang terbaik, sehat dan ceria. Menerusi entri itu, Aida turut memuat naik gambarnya memegang kek yang dihiasi dengan kek cawan berwarna biru dan merah jambu seperti memberi bayangan jantina anaknya.